Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman. Kali ini Jeng Retno akan sharing review tentang kuliner di daerah Magelang. Perjalanan ini Jeng Retno lakukan sebelum puasa Ramadan ya. Jalan ini menuju Kopi Klotok, Secang, Magelang. Google Map, alamat dan nomor telepon ada di kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Kita sudah sampai nih teman-teman. Kita parkir dulu ya. Di satu area ini terdapat juga penginapan syariah dan juga sop durian Klotok. Ini terletak di pinggir jalan ya, jadi mudah untuk mencarinya. Tempat parkirnya juga lumayan luas teman-teman. Kopi Klotok di sini buka mulai pukul 6.30 pagi sampai dengan pukul 22 malam. Tempatnya masih sangat asri dan tradisional teman-teman. Bangunannya juga bangunan jadul ya, seperti bangunan rumah nenek kita. Kalau makan di sini serasa makan di rumah nenek loh. Meja dan kursinya juga bernuansa seperti meja kursi zaman dulu. Loh, tulisannya masih tutup. Jeng Retno bantu buka ya. Sepertinya karyawan lupa membukanya. Setelah sampai di atas, kita memilih tempat duduk. Ada di luar ruangan dan ada juga yang di dalam ruangan seperti ini. Ini Jeng Retno masih pagi ya, jadi belum banyak tamu yang berdatangan. Untuk nasinya ada di sebelah sini teman-teman. Ada dua macam nasi nih, ada nasi megono dan juga nasi putih. Yang ini nasi megono teman-teman. Nasi megono ini adalah nasi khas daerah Pantura. Nasi putih diberi cacahan nangka muda dan juga parutan kelapa. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu dan sayuran. Sedangkan nasi putihnya di dalam rice cooker ini teman-teman. Ini berbagai macam sayuran, lauk, dan juga sambal. Teman-teman bisa mengambil sesuai kesukaan teman-teman ya. Ada ayam opor, ada sambal goreng tahu, dan juga sayuran lainnya. Masakan rumahan teman-teman, jadi pasti teman-teman banyak yang suka ya. Karena masih pagi, jadi sayur dan lauk-lauknya masih lengkap nih teman-teman. Jangan lupa sambal ya. Telur dadarnya enak dan juga ini ada ayam goreng. Seperti ini teman-teman, suasana di dalam rumah Kopi Klotok Secang Cangkringan Magelang. Setelah kita mengambil makanan tadi, kita bisa memilih tempat duduk sesuai yang kita suka. Ada yang di bagian outdoor, dan yang ini adalah di bagian indoor. Tempat duduk dan mejanya lumayan banyak ya teman-teman. Tempatnya juga luas. Nah, ini adalah berbagai macam menu makanan dan minuman yang ada di Kopi Klotok ini. Harganya juga masih ramah di kantong loh. Untuk kopi, ada berbagai macam kopi seperti yang tertulis di papan ini. Nah, ini salah satu kopinya. Dilengkapi dengan gula pasir, dan ini Jeng Retno memesan juga minuman hangat yaitu teh. Untuk camilannya Jeng Retno pesan ini teman-teman, ini adalah ketan bakar. Kalau di Jawa kita menyebutnya jadah ya, jadi jadah bakar. Enak dan mengenyangkan. Satu lagi yaitu camilan nangka goreng. Nangka dipotong kotak-kotak kecil, lalu dicampur dengan tepung terigu dan digoreng.
Dan yang ini adalah nasi dan berbagai macam sayur dan lauk yang Jeng Retno ambil. Lauknya ada sayur tahu, sayur tempe lombok, dan juga ini sayur tumis daun pepaya. Enak sekali teman-teman. Jeng Retno makan dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai makan dan minumnya. Di sini juga tersedia toilet. Letak toilet ada di samping kasir teman-teman. Ini dia kasirnya. Alhamdulillah waktunya pulang. Ini adalah ibu-ibu yang memasak di dapur Kopi Klotok. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Jeng Retno ini. Sampai ketemu di video Jeng Retno yang lainnya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ya apabila teman-teman akan berbagi dengan yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.